Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Sabtu Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Oke teman-teman. Wah, apa tuh? Serem amat ya. Gua hari ini ke sini bawa ular teman-teman, jumbo nih. Wow. Wow, ini elephant trunk snake ya. Gede banget teman-teman. Gede banget. Wah, luar biasa ya. Jadi kenapa sih dibawa ke sini? Jadi ini tuh bawah rumah nyokap ya, bawah rumah orang tua gua. Dan ini ada empang di sini tuh teman-teman, lumayan luas ya. Lumayan luas. Dan kebetulan si empang ini tuh habitat ular ini teman-teman. Jadi cocok banget buat ngelepas dia di empang sini ya. Cocok banget. Wah, gue takut nih, takut digigit. Cocok banget buat ngelepas dia di empang sini. Dan alhamdulillahnya dia nggak berbahaya. Dan gue ngelepasin di sini juga bisa bertanggung jawab ya teman-teman ya. Bisa bertanggung jawab. Kalau ini ular tuh nggak berbahaya. Dan bukan termasuk hama teman-teman. Dia nggak tiap hari makan ikan ya. Tapi seminggu sekali. Ya, mudah-mudahan bisa ngurangin hewan-hewan invasi, ikan-ikan invasi seperti ikan sabu-sabu, tapi nggak tahu deh dia makannya ikan sabu-sabu apa enggak. Oh iya, sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan nih. Aduh, walaupun bulan puasa kita nggak boleh lemes ya teman-teman, kita harus tetap fresh. Walaupun mukanya kusam, muka-muka belum makan. Luar biasa. Oke, ini elephant trunk snake atau ular karung, masih saudara dengan ular kadut teman-teman. Dia termasuk ular air ya, apalagi untuk ukuran sebesar ini dia benar-benar full di air dan jarang banget di darat. Dan nggak mungkin juga kalau dia naik ke atas sih, karena dia itu emang di dalam air teman-teman, tapi nggak yang dalam banget ya. Dia itu di perairan yang dangkal seperti rawa-rawa ini atau empang ini, dan kebetulan banyak banget makanannya dia, jadi dia terjamin di alam ini teman-teman. Dan kalau misalnya ada yang komplain, gue bisa menjelaskan kenapa gue lepasin ularnya di sini ya. Ini benar-benar monster banget nih, gede. Tuh. Cuma kurus aja ya, karena belum makan. Ini nggak tahu nggak mau makan dia. Dulu sempet ya gue review ini. Jadi ini besarnya sampai 2 meter kurang lebih ya, kurang lebih 2 meter. Dan rata-rata sih jinak ya teman-teman ya. Wow, asik banget. Nah, Bu Kaji, setuju nggak sih kalau ular ini saya lepasin di sini? Setuju dong. Setuju. Kalau kita dikomplain sama warga gimana Bu, kira-kira Bu, responnya? Ya siap menghadapi. Siap karena menghadapi. Yang kita lakukan kan bukan hal yang salah ya. Oh, hal yang benar ya. Ya, cuman mungkin kalau di mata awam kan, kok dilepas kan serem gitu. Oh gitu. Ya. Iya sih, mungkin awam takut ya. Iya. Takut, tapi kita bisa mempertanggungjawabkan ini ya Bu ya. Ya, bukan yang berbisa juga kan. Dan udah gitu dia bukan ular yang invasi atau ular yang bukan berasal dari sini ya teman-teman ya. Tapi memang dia itu ada di Pulau Jawa teman-teman. Jadi pas banget kalau dilepasin di rawa-rawa ini. Makanannya pun terjamin, pasti banyak banget, ada ikan lele, ikan betok, ikan gabus, banyak teman-teman. Jadi nggak perlulah kita khawatirkan ketika dia kita lepas di empang ini. Nah, di sini nih, lihat Bu. Sebelum dilepas nih, bentar ya, bentar. Nih Bu, lihat nih. Nih, tuh ada air-airnya ini teman-teman. Ada aliran air. Ini cocok banget emang habitatnya buat dia ini ya. Cocok. Wah. Tuh airnya bersih teman-teman. Tuh. Tandanya airnya masih bersih tuh ini nih. Ada si capung ya. Apa sih disebutnya itu? Iya, capung. Capung, ha. Capung. Dia itu kayak apa sih? Indikator. Indikator. Indikator kalau air di sini tuh bagus si capung ini. Capung, katak, itu teman-teman. Kalau misalnya udah nggak ada capung lagi, udah nggak ada katak lagi, berarti airnya nggak bagus. Dan ini banyak nih kalau malam nih ular-ular pucuk di sini Bu. Nah,
kalau seringnya sih di rawa-rawa ini tuh nemunya itu ular pelangi ya. Ular pelangi air atau anhidris. Itu sering banget, bahkan banyak banget di sini. Cuma untuk yang lain-lain itu jarang ya. Kayak elephant transneck, tapi ya mudah-mudahan di sini dia bisa survive. Mungkin ada kali, cuma gua enggak tahu, mungkin teman-temannya pada ngumpet ya. Di mana Bu enaknya? Di sini apa di mana, Bu? Bebas, boleh. Kalau di sana ada orang mancing, takutnya ntar kena pancing lagi. Iya. Coba, boleh. Ntar Yogi, saya coba ambil dulu ularnya. Nah, ini teman-teman, elephant transneck yang bakal kita rilis di sini ya. Biar dia bahagia, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat di mana ya, di sini kali ya. Dia bakal nyemplung, teman-teman. Tuh, wait. Kamu sini. Nah, kamu bakal nyemplung di sini sayang. Coba. Tuh. Mau kemana kamu? Ayo sayang. Ayo. Wah. Tuh lihat tuh teman-teman. Dia aktif banget ya, langsung gerak loh. Lihat air ya Pak. Iya. Wah. Tuh gede banget. Wih, dia jalan kemana Bu? Kemana dia? Ke lumpur ya, deh doyan juga ke lumpur teman-teman. Nih mana, ekornya Pak? Nih. Terus dia kemana? Tahu dia kemana? Ih? Dia paling kesini nih. Dah, dadah. Semoga kamu menemukan jodohmu di sini ya. Namanya siapa itu, nggak dikasih? Nggak dikasih nama Bu. Nggak dikasih nama. Bu mau nyari ini nggak, daun kelor Bu? Wah boleh tuh. Boleh. Tapi kayak alang-alangnya udah tinggi banget ya. Iya, nggak usah deh. Nggak usah. Dia udah nggak ada, nggak kelihatan ya? Udah nggak ada. Udah hilang dia, Bu. Udah hilang. Jadi dia udah pulang kampung. Pulang kampung, teman-teman. Pulang kampung, nggak tahu diarahnya kemana. Ini karena banyak banget tanaman yang udah nutupin air. Jadi cocok banget emang buat dia apa ya? Bawahnya ya, lumpur ya Pak ini ya? Iya lumpur, karena si ular itu doyan banget sama lumpur Bu. Dia tuh suka di lumpur-lumpur gitu. Ya semoga aja dia nggak jadi pembantaian orang awam ya. Pembantaian orang awam, semoga orang-orang awam pada paham lah ya. Semoga aja gitu. Karena... Tapi nggak nyerang kan Pak ya? Hah? Nggak nyerang? Nggak nyerang dia Bu, nggak nyerang. Karena yang diserang sama dia itu ikan sebenarnya. Jadi yang dimangsa sama dia itu ikan. Ini cuacanya begini banget nih. Asik ya Bu ya? Nah, teman-teman tahu nih, di sini tuh banyak banget habitat ular-ular seperti ular pohon tuh, ular pucuk, tali pecis tuh banyak banget di sini, teman-teman. Kalau jam-jam segini tuh rada sulit ya untuk dicari ya. Tapi kalau malam tuh banyak banget asli. Cuma gua waktu itu pengen kesini, cuma Bu Kajinya nggak mau karena katanya serem. Kenapa emang, Bu? Kenapa? Padahal nggak serem loh. Anda kan suka mendaki gunung, itu kayaknya lebih serem deh ketimbang tempat sini. Oke, itu aja teman-teman. Semoga video ini jadi bermanfaat buat kalian, mengedukasi kalian. Pesan gue sih cuma satu ya. Kalau kalian rilis hewan, harus tahu asal-usul hewan tersebut. Kira-kira cocok apa enggak sih buat dilepas di alam yang kalian pilih. Kalau misalnya nggak cocok ya jangan ya. Tapi kalau misalnya cocok, seperti kayak elephant transneck ini cocok untuk dilepas liarkan di alam daerah Pulau Jawa ya. Itu cocok banget. Kalau untuk dilepasnya di Papua sih nggak cocok, jangan.
Yap, kalau misalnya ada yang salah, silakan kalian koreksi di kolom komentar. Kalau misalnya ada perkataan juga yang kurang mengenakan, mohon maaf ya. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.